yang pertama datang ke sana sudah bocor informasinya, sehingga mereka pada saat pertama kita ke sana mereka tidak melakukan aktivitas. Kemudian pada saat kedua kita selesai Idul Adha kita ke sana, mereka kembali melakukan aksinya di daerah atau lokasi sawit PT Tas. Kita amankan ada 16 orang. Dari 16 orang itu juga kita amankan juga alat-alat yang digunakan manen. Alat yang digunakan manen seperti dodos, ganco, yang kita amankan. Kemudian kendaraan yang digunakan mengangkut buah sawit itu kita juga amankan. Dari 16 orang itu kita ada klasifikasikan, ada 5 orang yang bertugas sebagai pendodos, kemudian 9 orang sebagai pengangkut, dan 2 orang sebagai pembuka jalan. Kemungkinan akan juga berkembang karena dari hasil pemeriksaan ada yang menyuruh melakukan,